Nama saya Vidya, profesi saya peneliti. Saya Hilda, profesinya apoteker. Ya, nama saya Dimas, saya public relations. Saya Dias Bella Justisia, profesi saya sebagai reporter televisi. Saya Hera, sebagai procurement import. Saya Halim, saya sebagai psikolog atau juga bisa sebagai trainer. Saya Asmi Rafea, saya penulis. Saya Fauzi, profesi sebagai asisten program director. Ini seru. Selamat ada kesempatan untuk ke sekolah langsung, ngabarin banyak momen yang mungkin kalau kita di kantor atau di tempat lain di luar sekolah kayaknya bakal kita dapetin. Ketika saya mengajar di salah satu kelas, tiba-tiba ada murid yang nangis. Nah, di situ tuh awalnya saya bingung harus bagaimana. Ada yang ekspresif, ada yang kelasnya kalem banget, ada yang kelasnya rusuh, drama, itu yang seru. Mereka bikin obat batuk dan ternyata itu menyenangkan untuk mereka. Untuk menghadapi anak-anak di kelas itu juga tantangan sih buat kami. Terutama buat kita yang tidak memiliki pengalaman yang banyak untuk mengajar. Gitu. Jadi yang tadi kita harus buat tepuk-tepuk atau dengan nyanyi-nyanyi atau dengan sesuatu hal yang lebih fun untuk bisa menangkap atensi mereka. Kalau misalnya untuk kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu mungkin pembagian antara materi dan permainan masih bisa 50-50. Dan kalau misalnya di kelas yang agak dewasa, misalnya kelas 5, kelas 6, itu butuh untuk memperlakukan atau memposisikan diri kita sebagai teman mereka, bukan sebagai orang asing yang tiba-tiba masuk dan tiba-tiba jubret-jubret untuk menjelaskan tentang apa sih kita, siapa sih kita, harus pelan-pelan. Bahkan saya sampai diajarin nyanyi lagunya mereka semua, Good Job. Di sini udah pada punya cita-cita belum? Udah. Mau kebakaran. Namaku naik cita-citaku dokter. Cita-cita saya jadi masinis. Ternyata cita-cita anak zaman sekarang tuh udah beda kayak dulu. Dan ada satu hal yang cukup membuat saya sangat senang dan terharu ketika salah satu dari mereka ada banyak yang menuliskan apa sih cita-cita yang pengen kamu raih, saya mau jadi seorang apoteker. Cita-citanya ternyata ustaz, jadi anak zaman sekarang religius juga ya. Ini namanya Bintang Cita-Cita. Bintang Cita-Cita ini sebagai bentuk bahwa anak-anak ingin menaruh atau meletakkan cita-citanya setinggi mungkin, setinggi langit, seperti bintang-bintang yang ada di luar. Terinspirasi! Bapak-bapak ibu ini akan datang lagi mengajarin kali. Nampak jelas sekali raut wajah anak-anak itu menunjukkan kegembiraan. Itu saya anggap bahwa anak-anak itu sangat gembira, sangat senang, sangat antusias sekali menyambut kedatangan
atau menerima pembelajaran di kelas hari ini. Tentu ini hal yang sangat luar biasa buat saya dan buat anak-anak juga, karena mereka mungkin sebelumnya belum pernah mendapatkan materi yang seperti ini, belum pernah mendapatkan materi yang bisa memotivasi semangat mereka untuk lebih baik lagi belajar. Jadi lebih care sama banyak isu yang perlu dibenahi di pendidikan Indonesia dalam menjaga kesabarannya, ketekunannya, kemudian bagaimana dia tetap menerapkan disiplin kepada anak-anaknya tapi tetap jadi seseorang yang fun, itu benar-benar kompleks dan makin membuat saya salut kepada Bapak Ibu guru yang sudah ngajar dan mau mengabdi untuk pendidikan Indonesia. Kalau dulu pernah suka jahat sama guru, bikin guru ngambek, sekarang jadi merasa berdosa sendiri. Jadi yang ngerasa bahwa jadi guru itu ternyata tidak mudah, banyak hal yang harus diperhatikan. Kita harus menjaga perasaan murid dan kita juga harus mendeliver ilmu yang kita harus sampaikan. Diingatkan lagi untuk kita sendiri untuk lebih care ke masyarakat, ke dunia pendidikan juga, bahwa ternyata di lingkungan kita juga masih banyak yang membutuhkan kontribusi kita untuk masyarakat. Saya sih berharapnya ketika nanti video ini nantinya publish, banyak orang yang bakal terinspirasi dan tergerak untuk ikut KI-KI berikutnya dan mengadakan videografer yang bergabung untuk turut sama-sama kita mendokumentasikan gerakan yang positif banget. Saya menyadari pekerjaan ataupun profesi di atas segala profesi adalah menjadi tenaga pengajar.